Berarti... sampai yang ke-10 ini nggak dimakan dia. Oke. Okay. Nah, dia itu siapa? Dia itu dewa juga. Dia adalah pengawal asisten dari Raja Jet Emperor ini. Yi Huang Tati ini, Raja Langit ini. Kenapa dia dijatuhkan? Dia hanya karena dalam pesta itu dia menjatuhkan gelas yang gelas kaca Liuli punya Jet Emperor. Pyang! Langsung dipecat tuh. Langsung dipecat, dijatuhkan, lalu dikasih hukuman setiap beberapa saat ada panah langsung tembak ke hati dia. Hukuman ini berlangsung berapa ratus tahun. Kemudian Dewi Kuan Yin bilang, kamu kalau mau berhenti dari kesiksaan ini, nanti ada yang kitab suci itu lewat, nanti kamu harus jadi muridnya. Oke, okay, lanjut. Mare, dia menunggu, akhirnya ternyata misunderstand. Oh, nggak jadi perang. Oh, di sini. Nah, di namanya adalah Sa U Ching, dikasih nama. Apa artinya? Sa itu ya dari pasir ya, yang namanya marga dia sendirilah. U, ya sadar. Ching, artinya ketenangan. Sadar atas ketenangan. Jadi nama-nama ini semua ada filosofi, dikasih nama seperti itu. Kemudian di samping dari lautan itu ada naga putih yang suka makan manusia juga. Ada satu hari dimakanlah kuda yang dari Tong San Chong ini. Jadi aslinya ada kuda asli. Okay. Ini kudanya kuda asli, kuda asli. Dimakanlah kuda dia. Habis dimakan kuda dia, Sun Wukong langsung pukul si naga itu. Ternyata naga itu adalah anak dari, kan tadi kan Raja Timur, okay. Anak dari Raja Barat. Kayak dihukum, habis itu sama Dewi kami suruh tunggu. Oke, menjelmalah dia menjadi kuda. Oke, menjelmalah jadi kuda. Oke, jadi menemani lah mereka. Journey lah mereka to the west. Sampai pertama mereka sampai di kuil Kuan Yin. Nah, kuil Kuan Yin ini di game ada ya, di game ada. Nah, kuil ini hidupnya manusia-manusia aja. Jadi manusia-manusia ini semuanya adalah biku. Ada satu biku yang umurnya sangat panjang sekali. Dia diberi umur yang sangat panjang oleh Hei Xiong Qing. Hei Xiong Qing ini adalah siluman beruang. Oke. Dan Bisu Bante ini dia sangat suka dengan barang bersifat materialistik. Dia sangat matre. Matre banget. Duitnya harus banyak. Kuil itu benar-benar bagus banget. Oke. Lalu di dalamnya banyak barang. Habis itu dia di sana dia pamer. Dia bawa Tong San Chong. Oh, kamu dari Tong Thu Tatang. Kamu dari daerah timur kan. Nah, ada apa ini? Kamu lihatlah tempat aku besar sekali, mewah banget. Bayangkan ini emas semuanya. Dia bilang, kamu ada nggak barang-barang yang bisa bikin aku melihatnya? Dikasihlah lihat sebuah jubah. Nah, jubah ini jubah apa? Jubah yang waktu diuji sama Dewi Kuan Yin kasih ke Tong San Chong ini. Jubah yang saya pakai. Jubah ini terbuat dari sutra yang sangat bagus. Dari bahan yang sangat bagus yang hampir tidak ada di dunia. Karena ini pemberian Dewi Kuan Yin. Jadi di dunia ini tidak ada barang seperti ini. Bagus banget. Habis itu dia shock. Dia udah hidup berapa ratus tahun tapi tidak pernah melihat barang seperti itu. Lalu dia dikasih lihat langsung dari barang. Namanya Bante-Bante itu kamu lihat ya. Dia selalu ada bawa sebuah mangkok. Mangkok ini digunakan kenapa? Untuk mengambil persembahan dari para umat. Nah, yang dikasih ini benar-benar Zijing Hulu. Dia dari emas berwarna ungu. Bayangkan itu bentuknya secantik apa. Nah, itu juga dari Dewi Kuan Yin. Gak ada lagi bahan itu di dunia. Dilihat dua barang itu dia benar-benar shock. Di semua yang di kuil itu digabungkan gak menang dari dua barang itu. Bante ini ada dua pendamping, namanya satu adalah Kuang Ce, yang satu adalah Kuang Mou. Ce sama Mou apa artinya? Ce adalah arif, Mou adalah siasat. Keluarlah siasat mereka dua itu. Gini, guru-guru sangat suka kan. Gini aja lah guru, kamu kurung kita bakar mereka. Buset, niat jahat tuh. Niat jahat nih. Oke, dikurung lah mereka di kamar itu. Habis itu ditaruh, dikunci pintunya. Habis itu ditaruh semuanya. Bakar. Tempat Tong San Chong beristirahat, ditaruh lah di sana. Semuanya, muridnya juga di sana. Mau, dia gimana cara? Dia pinjam dulu. Dia bilang, boleh nggak aku tidak pernah melihat barang semewah ini. Boleh nggak aku pinjam aku 2 hari aja sambil kalian beristirahat. Dipinjam lah, habis itu mau dibakar. Sun Wukong tahu, dia langsung pinjam Dewa Langit ada satu kayak gelas gitu, kayak mangkok gitu. Dia pinjam dari dewa, dia tutup. Pokoknya yang tertutup cuma kamar yang mereka tinggal itu. Habis itu api itu merambatlah ke semua tempat, semua kuilnya terbakar. Dia bangun, dia kaget. Habis itu dia panik. Habis itu dia menyesal dan dia menabrakkan diri ke tiang. Bum! Mati. Hah? Nah, dia mati sampai sana. Nah, jubahnya kemana? Jubahnya dicuri oleh siluman beruang. Okay. Siluman beruang ini ditaklukkan lah siluman beruang ini sama si Sun Wukong. Nah,
Di Sumang Buruang ini ada beberapa anak-anak, anak kecil itulah. Dipukul, 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 ditabuk, dipukul, pokoknya habis lah. Habis itu, siluman ini siapa? Siluman ini kemudian ditaklukkan oleh Dewi Kuan Yin. Dikasih juga apa namanya? Yang untuk mahkota, ya, mahkota gitu, yang mahkotanya si Sung Kok gitu. Nah, ditaklukkan lah, selesai lah. Jadi itu adalah chapter pertamanya. Setelah itu dia melewati lagi banyak siluman-siluman yang seperti siluman laba-laba. Habis itu ada juga melewati siluman tengkorak. Dia melewati siluman yang emas dan perak. Dia melewati lah satu kediaman para siluman kecil, anak kecil semuanya. Oke. Oke, anak kecil. Lalu ada satu rajanya. Rajanya siapa? Rajanya namanya Hong Hai Er. Apa arti Hong? Karena merah. Hai Er artinya anak. Anak merah. Oke, dia melewati anak merah. Dia tahu ternyata anak merah ini siapa. Anak merah itu anak dari Niu Mo Wang, artinya siluman raja sapi, dan Tie San Kong Chu. Kong Chu artinya putri, Tie San artinya kipas besi. Berarti putri kipas besi, kita bilang. Oke. Di dalam Buddha, Buddhisme, itu ada yang namanya Asura. Sama dengan Hindu. Nah, itu adalah salah satu dari suku Asura, suku iblis. Mereka melahirkan sebuah anak yang namanya Hong Air. Hong Air ini bandel kali. Dia dengar katanya bisa makan daging Tong Samcong, bisa umurnya bisa panjang. Jadi siluman-siluman ini datang, itu tujuannya untuk makan Tong Samcong. Kenapa? Karena makan Tong Samcong lu bisa mendapatkan kekal abadi. Oke. Sampai sana, oh dia kira ini anaknya dari brother dia. Jadi sebelumnya itu, waktu dia masih menjadi raja di Huakosan itu, dia itu ada dengan 7 siluman lainnya, mereka menjadi brother. Dan Sung Kong yang paling kecil, Niu Mo Wang paling besar. Niu Mo Wang itu raja sapi itu. Nah, habis itu dikiranya anaknya, ternyata anaknya nggak peduli. Oh, dibakarlah Sung Kong sama dia. Ha, dia mengemburkan api. Jadi api ini adalah api dengan 3 rasa. Itu api yang tidak ada di dunia. Jadi api ini tidak bisa dipadamkan dengan air. Dia pinjam bantuan Raja Naga untuk menjatuhkan hujan, tidak bisa, tak kebakar. Terakhir dia minta bantuan siapa? Dewi Kuan Yin. Dia minta bantuan Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin kan ada, kamu lihat kan kalau bisa patung Dewi Kuan Yin itu biasanya ada satu gelas kecil, lalu di sana ada tumbuhan itu. Taruhlah air sedikit itu. Oke, airnya hilang. Habis itu Dewi Kuan Yin itu seakan mau ditusuk pakai tombak dia sama Hong Air. Nah, Dewi Kuan Yin pergi, lalu sisalah itu teratai dia. Duduklah si Hong Air di teratai itu. Terkurung dia di dalam teratai itu, nggak bisa gerak. Nah, terakhir si Hong Air ini bilang, minta maaf. Nah, Dewi Kuan Yin lihat, oke, kamu kalau mau ikut aku, menjadi murid aku maafin, dan jadilah murid dia. Jadi biasa kalau kalian bisa pergi ke kuil-kuil itu, ada dua kan, ada satu wanita, ada satu pria yang kecil itu. Nah, yang itu ada Hong Air. Nah, itu dikasih nama San Cai Tong Zi. San artinya kebaikan, Cai artinya rezeki, Tong Zi artinya bocil. Oke, udah gitu, dibawalah si Hong Air ini sama Dewi Kuan Yin pergi. Lanjut mereka, pam-pam-pam. Sampailah satu gunung, gunung api. Huo Yen San, Huo Yen, Huo Api. Yen artinya batu. San artinya gunung. Oke, dari mana itu api? Dari gunung. Gunung ini terkenal panasnya. Panas banget, lu mau lewat sana lu gak bisa. Pokoknya, lu mau ke India, lu mau ke perjalanan ke barat, lu harus melalui gunung ini. Tapi kalau kamu ke sana, bajumu kebakar. Oke, coba kayak ke sana hampir jadi babi guling. Ibaratnya kayak gitulah. Oke, kayak ibaratnya kayak gitulah ya, panas yang bukan main. Nah, ini ulahnya si Sung Kong ternyata. Kenapa? Berapa ratus tahun lalu, kata manusianya, ada satu tungku api jatuh, bum, ke gunung ini. Jadinya apinya nggak kelar-kelar. Tungku api itu waktu dibakarnya Sung Kong itu, dia jadi nggak kelar-kelar itu apinya. Oke. Yang ditendang dia itu loh. Nah, jadinya kayak gini. Jadi sekarang ibaratnya ini ada moral. Perbuatan kau sendiri kau harus jalanin juga. Nah, jadi manusia itu memang harus berbuat baik lah ibaratnya. Jadi Junyidur West ini sebenarnya dia menceritakan tentang berbagai moral di manusia, berbagai sindiran kepada umat-umat waktu zaman-zaman di sana. Nah, habis itu dengar-dengar dari penduduk lokal katanya ada Tie San Kong Chu, yaitu mamanya dari Hong Air itu bisa meminjamkan kipas itu untuk memadamkan api. Nah, habis itu dia kira, ah, ipar, gampang lah. Ke sana ternyata iparnya juga marah sama dia karena anaknya dibawa Dewi Kuan Yin kan. Iya. Nah, dia kehilangan anaknya kan, dia sedih kan. Ya, dia nggak mau pinjam lah untuk Sung Kong. Jadi gimana? Dia curi. Habis itu dia curi nggak bisa pakai. Habis itu dia curi, dia nggak bisa pakai. Dia menjelma jadi abangnya. Abangnya ini nggak pernah balik karena dia lagi selingkuh. Selingkuh sama siapa? Siluman rubah Gio. Lagi di sana, jadi tiba-tiba balik, senang dong istrinya, dia datang. Oh, udahlah, dihibur lah, dimanis-maniskan lah. Kodenya akhirnya dapat.
kode untuk membesarkan kipas ini. Nah, habis itu ternyata setelah diambil kan dia langsung menjelma jadi monyet. Ya. Sedih lah. Nah, habis itu si istrinya ini langsung lapor ke suaminya. Suaminya lagi selingkuh lah ibaratnya. Ada istri kedua lah ibaratnya. Nah, habis itu dibawa lah. Si suaminya marah kan. Kenapa begitu? Karena dia juga mencuri peliharaannya si sapi ini untuk yang biasanya naikin. Jadi istrinya berpercaya gitu loh. Nah, habis itu pergilah dia. Menjelmalah dia jadi cepat kai si sapi ini. Oke. Dia kan bawa itu dia gak bisa mengecilkan kan. Dia cuma membawa. Habis itu sungkong ini gak bisa mengecilkan. Cupakai bilang, ih mau main dong bang. Aku yang bawain dia berat. Dibawalah. Tiba-tiba dikecilin. Bam! Kamu bukan empat kai. Jadi si sapi ini juga mempunyai 72 penjelmaan juga. Jadi di dunia ini ada 3 orang yang bisa. Satu Wukong, ada Elang Sen, sama si sapi ini. Tidak ada secara pasti itu dari satu perguruan, tapi pastinya dari satu perguruan mereka. Mungkin. Harusnya lah. Harusnya, ya harusnya. By the way, si Chu Pace itu, dia ada 36 penjelmaan. Habis itu, dijadiin, ditipu. Wah, mereka udah nggak bisa nipu dong, dengan cara apanya. Terakhir, minta bantuan dari Naca lagi. Naca itu ada satu alat yang khusus Raja Sapi ini kuat, yaitu hula-hulanya. Oh iya, hula-hula. Nah, dilempar, pang, 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 pusing kan. Nah, terakhir baru dapat kipas itu. Udah, oke, apinya padam. Akhirnya. Apinya padam. Lanjut, jalan lagi. Jalan lagi, jalan lagi. Dia melalui siluman tengkorak. Siluman tengkorak ini menjelma jadi manusia. Pertama, dia menjelma jadi perempuan. Dipukul mati sama si Sun Wukong. Oke, jadi dia itu bukan benar-benar mati. Dia matinya hanya dagingnya mati. Kan tengkoraknya bisa pindah. Menjelma lagi dia jadi wujud nenek-nenek. Dia kata nenek-nenek ini, dia bilang dia mencari putrinya. Jadi si Tom Sancong ini bilang, kan kamu salah bunuh kan? Itu masih manusia. Kan si Sun Wukong bisa melihat aslinya itu ya, atau enggak. Dipukul lagi lah nenek itu. Kamu kok pukul lagi lagi semua orang yang gitu? Setiap apapun pindah-pindah dipukul terus. Dipukul lagi gitu loh. Datang lagi kakek, aku lagi mencari istriku dan anakku. Dipukul lagi sama dia. Ya padahal emang beneran itu siluman. Siluman. Tapi kan Tong Sancung manusia biasa, dia gak bisa melihat gitu loh. Nah, jadinya diusir lah Sun Wukong. Diusir Sun Wukong menukung ke balik ke Fakosan. Dikurung lagi tuh? Gak dikurung. Di ke Fakosan, cuma pulang. Dia ngambek pulang. Ngambek. Udah diminta tolong sama Tong Sancung. Tong Sancung usir dia pergi. Lalu tiba-tiba ada lagi monyet satu lagi. Namanya Liu Er Miho. Monyet 6 telinga. Dia wujudnya sama persis sama Sun Wukong. Tapi itu siluman? Siluman. Itu dikabarkan adalah jelmaan dari hati jahatnya Sun Wukong. Habis itu, terakhir intinya dia jadi jahat. Dia tangkap si Tom Sancong. Tiba-tiba Sun Wukong datang. Pam, pam, pam. Nah, habis itu, Liu Er Miho ini diambil sang Buddha. Jadilah salah satu juga. Jadi, di dalam Buddha itu ada 4 dewa monyet. Taoisme semua ada dewa monyet. Salah satunya mereka 2. Habis itu ada cerita yang namanya New York War. Nah, di sini Tam Sancong yang diuji. Yang dari sebelumnya itu kan yang diuji adalah Sun Wukong sama itu kan. Yang ini Tam Sancong diuji. Kenapa? Ini adalah negara yang unik. Semuanya cewek, gak ada cowok. Jadi mereka hamil tanpa dibuahi cowok. Mereka hamil tinggal minum air di sungai yang namanya Zemuhe. Dan yang lahir selalu perempuan. Ada suatu hari, si Cupat Kai kan minum tuh, minum airnya. Hamil dia! Hamil dia. Terakhir ya, dihilangkan juga lah sama dia. Lalu dari raja itu, dia mau menikahi Tong Sancong. Dia mau Tong Sancong jadi permaisuri. Hah? Diuji lah Tong Sancong di sana. Tapi terakhir melewati dia. Habis itu dia pergi. Habis itu dia sampai udah mau mendekati India. Itu perjalanan puluhan tahun lah. 10 tahun udah gitu udah mau mendekati India. Rata-rata siluman-siluman itu yang gak dipukul mati oleh Sun Wukong adalah entah dia adalah peliharaannya bodhisattva ini, peliharaan bodhisattva ini, peliharaan dewa ini, anaknya dewa ini, anaknya dewa ini. Jadi memang menjelma untuk khusus mengganggu mereka 81 rintangan ini. Nah, sampai sana ada satu rintangan yang paling susah ya. Mereka ketemu Huang Maokuai yang itu rambutnya kuning itu. Dia adalah salah satu murid dari Buddha Maitreya. Nah, Maitreya itu adalah calon Buddha yang selanjutnya. Habis itu Sun Wukong dikurung. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia suruh Cepat Kai pergi ke langit. Undang semua dewa, nggak ada yang ada cara. Cuma ada satu Buddha itu yang bisa menyelamatkan dia. Udah gitu, udahlah sampai di India, Lingshan. Di Gunung Ling ini. Nah, Gunung Ling ini udah sampai ketemu Buddha. Nah, barulah dikasih kitab suci. Yang pertama kitab suci yang KW. Kosong, udah jalan, udah hampir pulang, kosong. Ternyata mereka harus ganti dengan sesuatu
Jadi diganti dengan apa? Dengan yang tadi jubah itu sama itu, kembalikan ke sana. Jadi mereka bawa barang kosong, pulang juga kosong. Nah, dapatlah kitab suci itu, Tripitaka. Lalu dihitunglah sama Buddha, udah berapa rintangan? 80, kurang satu rintangan lagi. Dijatuhkanlah mereka ke sungai. Basahlah. Nah, udah kayak gitu aja. Sebenarnya di sini Sun Kong sudah pelan-pelan melepaskan indera-indera dia. Jadi dia melalui 81 itu melepaskan naluri-naluri ini, indera 6 indera ini. Dia melepaskan indera apa? Indera dengar, mata, hidung, mulut, sama badan, dan pikiran. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah dia lepas dari yang namanya duniawi ini. Dia udah melepas itu, makanya dia bisa dengan dia udah pelan-pelan berubah diri dia dari Johnny True West ini, awal sampai akhir dia jadi lebih bagus. Udah kembali, dia menyebarkan semuanya ke India, jadilah Buddha di Sun Kong ini. Suko ini jadi Buddha apa? Jadi Buddha peperangan. Setiap perang dia menang. Tou Chan Sheng Fo. Setiap perang dia menang, gitu. Supat Kai menjadi Qing Tan Shi Zhe. Bukan Buddha. Dia itu cuma sebuah jabatan yang menghabiskan makanan yang ada di perjamuan. Biasa kan kita ada kasih perjamuan, cocok sama dia. Kalau Tong Sam Chong, jadi Chan Tang Kong Te Fo. Buddha yang pahalanya besar. Lalu Shao Jing jadiin arahat emas. Cin Sen Lo Han. Okay, arahat emas. Arahat tadi aku udah bilasin, itu adalah calon-calon Buddha juga lah ya. Habis itu, ini sudah selesai. Yang jadi Buddha kan dua. Ya, dua. Nah, baru game ini muncul. Wukong. Oke, game ini muncul dengan latar apa? Dengan latar Sun Kong itu sudah jadi Buddha dan dia bosan. Udah jadi Buddha pun bosan? Dia bosan. Oke. Okay. Ya, dia bosan. Yang main monyet nggak bisa ya, liar lah ya. Mau tapi dia tetap punya... Udah hilang. Udah hilang. Udah hilang waktu itu. Tiba-tiba muncul lagi waktu game ini. Nanti kenapa? Aku jelasin lagi. Oke? Okay? Habis itu dia muncul, dia kembali lagi jadi siluman. Dia bukan Buddha lagi. Semua dewa yang di bawah Jet Emperor ini datang untuk menaklukkan dia. Terjadilah peperangan yang sama seperti awal dia seribuan tahun lalu itu. Sebelum dia dikurung, sebelum dia jadi Buddha. Ya kenapa aku bilang seribu tahun lalu? Karena dia ada umur 342 tahun, dia dikurung 500 tahun, lalu perjalanan dia ke Jawa, habis itu ada selawak tuh lah. Alasan lawan, dan dia kalah sama Alasan. Terbunuh dia, terbagi menjadi 6. 6 ini adalah semua indera 6 ini. Mata, telinga, hidung, mulut, badan, sama pikiran. Oke. Okay. 6 ini dia terpencar ke segala penduduk, diambil oleh masing-masing orang. Nah, makanya baru akan ada cerita-cerita ini. Nah, habis itu siapa? Lalu ditugaskanlah satu orang. Nah, monyet ini dinamai Tianmingren. Oke, okay? Tianming artinya destiny. Destiny dia, Yuan artinya monyet ya. Jadi monyet yang memiliki misi suci. Nah, dia mencarilah sana. Setiap cerita itu ada artinya. Itu semua bermulaan dari Johnny to the West-nya juga. Oke, okay, seperti yang pertama itu dia sampai di Kuil Kuan Yin. Itu sama dengan cerita Kuil Kuan Yin yang itu. Nah, jadi botak yang awal itu yang jaga di depan pintu itu adalah yang meninggal itu. Oh. Ah, yang meninggal itu, yang tabrak dini meninggal itu. Jadi kenapa dia jalannya selalu bingung? Karena dia waktu itu benar-benar karena kebakaran dia bingung sendiri. Jadi itu adalah badan waktu dia. Lawat itu dia ada lewat Kuangzi. Kuangzi itu adalah yang tadi muridnya itu. Tapi udah jadi siluman. Lewat lagi baru beruang emas. Beruang itu. Beruang itu turun lagi. Nah, baru dapat yang pertama. Nah, habis itu chapter kedua masih dekat-dekat Kuil Kuan Yin itu ada Kuang Mao. Habis itu yang jaga adalah Bodhisattva Lingzi. Kenapa Bodhisattva Lingzi itu terakhir nggak ada kepalanya, kamu lihat itu kan? Ya kenapa itu? Kalau hasil research aku ya dari segala tempat ya, ini adalah agak sedikit sedih sih. Kenapa? Jadi ini melambangkan, kamu tahu nggak di England sana, di UK, ada satu museum yang ada barang-barang, semua barang. Taing Po Wukwan. Oke, Museum England. Nah, Museum England ini kepalanya di sana. Jadi ibaratnya hasil barang yang dulunya milik Cina, tapi sekarang milik Tiongkok jadi milik Inggris. Ini adalah game AAA pertama di China kan, jadi dia sengaja menggabungkan filosofi negara dia juga ke sana, England. Kenapa dia nggak ada kepala? Kayak gitu. Plot twist gitu? Plot twist gitu, oke. Okay. Benar-benar plot twist. Jadi udah dapat, lanjut dia cari lagi hidungnya, habis itu di belakangnya itu ada naga putih kan. Habis itu ada yang Huang Tao yang aku tadi bilang.
waktu Johnny to the West itu yang paling susah dia dapat lagi hidung. Habis itu ada lagi siluman laba-laba. Siluman laba-laba ini berhubungan dengan cerita cintanya si Cepat Kai. Habis itu ada Hong Hai Er. Nah, di sini enak nih kalau cerita Hong Hai Er. Nah, mungkin yang bagian yang paling plot twist di antara plot twist. Ternyata Hong Hai Er bukan anak dari siluman sapi di game ini. Bukan anak dari Raja Sapi ini. Kok bisa? Ternyata. Jadi itu adalah waktu dulu ada pembunuhan massal di Asura ini. Lalu Raja Iblis ini demi menghidupkan, menyisakan keturunan dia lah. Kan dibunuh massal tuh, sisakan anak ini. Habis itu Asura ini dia pakai darahnya, dia taruh di minuman gitu. Habis itu kasih air sungai Cemuhe yang tadi aku ngomong. Dikasih minum lah ke Kongcu ini. Ke cewek ini yang mamanya asli ini. Hamil lah dia. Lahirlah Hong Hai Er. Nah, tapi ini adalah perintah dari guru mereka, jadi mereka nggak berani tolak. Si sapi pun tahu, makanya sapi selingkuh. Dia sakit hati. Jadi itu alasannya hati. Dia nyari lagi berarti. Nyari lagi. Terakhir, udah tahu, si Hong Hai Er ini tahu, turun lagi dia di dunia. Kan udah diambil bodhisattva tuh sama Dewi Kuan Yin tuh. Diturun lagi dunia, karena dia tahu, sadar, ingatannya pulih. Dia mau badannya, karena badannya Sun Gokong ini adalah yang paling penting. Karena kekuatannya ada di badan dia. Bukan di mata, telinga. Mata dia itu bisa melihat segala penjuru. Hidung dia bisa mencium segalanya. Mulut dia itu bisa menjelma ke apapun. Lalu telinga dia bisa mendengar apapun. Badan dia yang paling kuat. Benar gak? Ya, benar. Nah, badan ini dimakan oleh siluman sapi ini. Oke. Tapi dia makin tua, karena dia gak bisa, dia gak mencernanya. Ingat ya, sapi itu ada 4 lambung pencernaan. Iya gak? Ditaruh di satu. Jadi nggak dicerna sama dia. Jadi orang-orang pada tahu dia yang makan, tapi enggak, ternyata masih di dalam tubuhnya. Waktu si Tian Mingyuan ini lewat, dia menjelma jadi anak adiknya dari Hong Hai Er ini. Hasil dari siluman ruba ini. Siluman ruba dengan sapi ini. Menjelma, habis itu dia menipu, sampai ke siluman Raja Kerbau ini. Udah jadi tua dia. Tian Mingyuan datang, dia mau kasih badan ke dia, direbutlah sama si Hong Hai Er, dimakan lah sama dia. Hup! Jadilah dia Raja Asura. Raja Iblis, ujung-ujung kan pula kalah. Udah kalah, baru dia bunuh diri. Nah, lewatlah chapter ini. Jadi chapter ini sangat sedih sih. Yang paling sedih adalah siluman Raja Sapi ini sih. Ya, udah anaknya bukan punya dia. Dia harus jagain badannya Sun Gokong. Lalu dia ujung-ujung anaknya bunuh diri. Jadi memang kasihan lah hidupnya. Ya, okay. Sedihnya di sana sih. Habis itu, sebenarnya yang paling sedih ini kalian harus main sendiri game ini. Kenapa? Menurut aku game ini, aku bukan promosi ya, kita nggak menerima sponsor apapun dari game ini ya. Jadi ini game ini memang aku rasa cocok untuk dimainkan. Karena ceritanya sangat menarik. Jadi dibikin lagi sama timnya sendiri. Habis itu setelah Hong Hai Er selesai kan, ada yang namanya rintang ke-6, kembali ke Huakosan. Di Huakosan udah ada satu orang lagi nunggu. Oke. Okay. Yaitu Elang Sen. Nah, sebenarnya Elang Sen di waktu permulaan game ini ada ngomong satu kata. Kamu akan kubunuh dan akan kuhabiskan semua monyet di Huakosan. Kalau kamu nggak bisa, aku nggak bisa, maka akan kuhancurkan semua monyet di Huakosan. Tapi ternyata nyatanya setelah Sun Gokong mati, monyet-monyet di Huakosan baik-baik aja. Jadi itu adalah kong kali kong mereka untuk membiarkan si Sun Gokong ini hidup dengan badan si Tian Mingyuan ini. Si Destiny ini, Destiny yang udah dapat, akhirnya menangkan lawan dia kan, dikasihlah. Lawanlah dia sama Sun Gokong yang asli. Iya, udah dapat pikirannya kalau nggak salah itu kan. Lalu di game ini ada dua ending. Oke. Okay. Nah, dua ending. Good ending sama bad ending. Good ending apa ya? Kalau yang good ending, jadi ketika terakhir dia ngelawan Sun Gokong sendiri, tapi itu bukan penukong yang beneran ya, itu cuma, itu disebutnya di sini The Great Sage Broken Shell. Nah, itu tuh badannya dari Sun Gokong yang melambangkan Wukong. Tapi ini sebenarnya ujian. Iya. Ujian bagi si, ya kita bilang Destiny One ya di sini kan. Nah, kemudian ketika dia udah kalahkan itu, nah, ntar dia dikasih dua pilihan. Kamu udah dapat nih semua sel-sel atau semua bagian indera dari ya, dari 6 tubuhnya. Dari 6 tubuhnya Sun Gokong. Tapi kamu mau pakai mahkota ini apa enggak? Jadi kalau misalnya dia pakai mahkota itu, berarti dia jadi Sun Gokong. Jadi Sun Gokong, dan dia enggak ngebebasin Sun Gokong. Iya. Dia jadi Sun Gokong, dia menggantikan Sun Gokong untuk hidup. Yang satu lagi adalah dia menjadi Sun Gokong. Iya, yang satu lagi dia membebaskan Sun Gokong. Nah, tapi dia udah punya jiwanya Sun Gokong. Iya, jadi dia jadi Sun Gokong. Itulah endingnya dari game ini. Benar-benar game yang 3A yang sangat cocok dimainkan. Oke. Okay. Mungkin ke depan kita akan bikin beberapa channel lagi. Mungkin sampai hari ini, sampai di sini aja. Mungkin videonya agak panjang. 3 part. Thank you semuanya.
Bye-bye.